putih telur 1 butir. Eh salah. Halo Stylovers, ketemu lagi nih di YouTube channelnya Style ID bersama Cece Stylo. Nah, Stylovers, di video kali ini Cece akan membagikan cara membuat masker untuk mencerahkan kulit wajah dan tubuh kalian. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan tuh gampang banget untuk kalian cari di pasar swalayan. Nah, seperti apa nih kira-kira cara membuatnya dan bahan-bahannya seperti apa? Langsung aja yuk kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Bahan-bahan yang digunakan, 1 butir telur, ambil putihnya saja, lalu 1 kaleng susu, dan 1 batang sabun. Lalu alat-alat yang akan dipakai, wadah, alat parut, dan blender. Cara membuatnya, yang pertama kalian parut sabun batang. Lalu tuang putih telur. Sabun. Dan 1 kaleng susu. Lalu kalian blender hingga semuanya tercampur. Nah, untuk cara pemakaiannya, tinggal kalian oleskan saja masker ini ke wajah dan tubuh. Diamkan 10 hingga 15 menit, kemudian kalian bilas sampai bersih. Manfaat dari masker ini yaitu menghaluskan, menutrisi kulit, dan mencerahkan sesuai dengan jenis warna kulit kalian. Gunakan seminggu 1-2 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Stylovers, gampang banget kan cara bikinnya? Saya nonton video ini, kalian langsung coba ya. Eits, tapi jangan lupa, klik like dulu di video ini. Dan kalau kalian ada saran untuk video Stylo berikutnya, langsung aja kirim komentar di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa klik subscribe di YouTube channelnya Stylo ID. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye-bye!